Hello, Boy Rahyu. Alright guys, kembali bersama saya Profesor Boy Rahyu. Dan apa yang Boy nak buat hari ni guys? So hari ni Boy nak buat satu konten yang best, di mana Boy akan surprise Nisa A45S. Boy akan surprise dia kereta A45S. Tapi apa yang paling hebatnya, bukan Boy surprise kereta, betul lah. Bukan kereta mainan. Sebab apa, dia lately ni lah, 2-3 hari ni Nisa dia nak A45S. Dia cakap lah, Boy nak A45S. Kalau macam kita orang duduk bilik kan, Boy sayang nak A45S, nak A45S. Ni lah, Boy ada rekod senyap-senyap lah. Ni rekod dia, korang dengar. Saya nak beli apa? A45S. Duit sayang ada berapa sekarang? Duit sayang ada banyak. Ada banyak. Nak beli bila? Minggu depan. Loan bank ke nak cash? Cash mahal sangat. Cash mahal sangat. Loan. Nak beli color apa? Putih. Color putih. Tengok. Dia nak 55 face. Dia cakap dia ada duit dah. Tapi duit dia tak cukup. Saya tak faham lah. Mungkin dia saja kot dia punya mengada-ngada. Tapi kita try kabulkan permintaan dia. Kita bagi dia 55 face. Tapi apa yang paling hebat, Boy akan prank dia. Prank dia di mana Boy akan cakap ini A45 betul lah. Boy akan pinjam kunci kereta Fira. Lepas ni tengoklah macam mana. So kita nak tengok reaction dia, apa yang dia buat. Adakah dia marah saja? Sebab ingat murah ke, harga A45 saja 450 ribu. Baik saya beli GTR mat daripada A45. Betul. Dia nak beli guna duit dia, tapi duit dia tak cukup. Lepas tu macam mana? Sudah kata awak jual lah ODTT awak. Suka-suka ke ODTT saya pun tak siap lagi. Dia cakap jual. Dia nak tolong bayarkan ODTT tu. Lepas tu dia nak jual habis. Faham tak? Maksudnya dia bayarkan yang bengkel tu buat dia. Lepas tu dia suruh jual duit tu pergi kereta dia. Saya okey je. Tak masalahnya. Kereta tu pun tak siap lagi. Tak sayang lah. Jom kita kenakan dah. Kita cari kereta mainan next tu. Okay guys, so sekarang Boy berada dekat Depas nak mencari kereta mainan F45 lah. Kalau tak ada, kita beli je kereta mainan apa-apa. Lepas tu nanti kita akan pinjam kunci kereta Fira. Lepas tu kita akan prank kat dia. Sekarang jom kita cari dulu kereta mainan yang kecil lah. Okay, let's go. Alright guys, Alhamdulillah Boy dah pun beli kereta. Cuma tak ada yang model dia lah, yang F45S tu. Tak ada, dia ada model ni je. Mercedes AMG GTS. Ni je, Boy ada. Tak apalah, dia janji mes juga kan. Tengok bagusnya Boy sebagai suami ni. Boy sebenarnya ciri-ciri suami yang baik sebenarnya. Betul. Memang orang kata suami idaman lah. Tengok isteri nak apa kita kabulkan. Nampak? Saya sepatutnya boleh jadi suami contoh. Nampak? Tengok saya sentiasa buat isteri saya happy. Tengok. Kepada siapa-siapa yang nak. Dah. Gurau yang ha. Ye ni ke marah lalu gak ayat gitu. Dah. Saya setia kepada Nisa. Okay guys, so sekarang Boy nak surprisekan dia ni. Tapi Boy nak minta kunci kereta dulu dekat Fira. Tengoklah kalau Fira dekat rumah senang ah. Boy nak minta kunci kereta mes dia tu. Lepas tu Boy bubuh dalam kotak ah. Yang macam rasa surprise kereta dia kan, bubuh dalam kotak. Okay, so sekarang Boy nak belikan dia McD dulu sebab dia tak makan lagi. And saya seperti biasalah, saya suka makan makanan dekat rumah. Jadi saya kata, saya tak kisah awak nak makan apa, saya akan belikan. Sebab itu memang tanggungjawab saya. Tapi makanan saya tanggungjawab awak. Jadi saya nak apa-apa, dia kena masak. Okay, so sekarang jom kita balik dulu. Let's go. Alright guys, so sekarang tiba masa kita surprise. Semalam Boy tak dapat kunci Fira sebab kunci Fira dekat rap. So sekarang Boy dah dapat. Boy nak letak dalam box dahulu. Okay, so jom. Kamu tunggu sini ke? Nanti surprise. Okay. Yang pakai tudung je. Cepatlah. Pakai tudung, pakai ni kejam. Cepatlah. Cepat, cepat je. Hebat. Untuk sayang. Surprise ni surprise. Cepatlah sayang. Okay guys, so nampak yang rancangan kita dah pun berubah. Dia tiba-tiba keluar. So kita tak apa, kita letak je. Tapi kamu bilang surprise ya. Aku tutup matanya. Ni mau diletak di mana? Ada kotak-kotak. Okay, tak apa. Sekejap. Bagi. Okay, sekejap. Sekejap. Dah ke? Okay guys. Nampaknya video saya dah ready.
Gapu. Awak mesti mencari-carikan. Awak rasa apa surprise dia? Apa yang saya paling nak? A45S. Selain tu lah. Tengok, dia nak A45S. Saya apa sayang nak sebenarnya? Tak tahu. Ini hadiah yang paling bermakna. Sama mana lelaki cicak, lelaki cibili. Tak, tak. Tengok, sayang saya hari ini ditanda mood sebab FYP dia A45S saja. Tapi masalah kita tak mampu. Saya tak mampu belikan dia. Saya tadi lagi tak cukup duit lagi sayang. Gapi ya cepatlah. Sabarlah, mana boleh awak tak sabarlah tersurprise dia. Okay. Gap. Sabarlah. Bukan dekat sini surprise dia. Okay, sayang. Dia buat untuk Z. Okay, kesempatan. Tengok, ramai dah nak sambut sayang tu. Ha, saya rasa surprise dia apa? Cepatlah. Tiba-tiba dia main datang je macam tu. Mana aku tahu, aku mesti okut baru. Okay, tutup mata lu. Tutup mata. Ni hadiah yang terbaik. Apa ni situ? What? Wah, dia tiba-tiba akut mengandung. Sabarlah kejap. Ni. Sabarlah. Ni hadiah untuk saya. Ni je yang saya mampu buat sebagai saya cuba untuk merealisasikan impian dia. Awak dapat teka tak apa? Kita main ni. Kita main dengan Pio ni sah. Cepatlah. Bukan. Buci. Cepatlah ke pun. Okay. Hadiah saya kat sini. Kuci tu kuci tu. Mula. Ni. Jom kita tengok. Kau buat pinjam tau sih. Dok, kita pinjam. Dia jangan kita pinjam, guys. Tak boleh. Kita Fira. Kopi yo kita Fira duduk dekat rep. Boleh. Eh, dok. Boleh. Nipu tau ke aku nak main yang ini boleh lalu. Ada orang tepuk tangan. Tengok, tengok, tengok. 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 Diorang nak sambut sebenarnya untuk kereta sayang. Sebenarnya gate yang bawakan kereta tu ke sini. Kenapa buruk dia kutio ni? Sayang, kereta second sayang. Mu expect kereta baru. F45 mana ada second? Ya, ada. Ini mu ni tak nak ke? Yakin tak nak? Nak, nak. Kita tengok. Yakin tak nak? Yakin kita tengok. Yakin tak nak? Cepat lagi tengok. Kalau tak ada, saya suruh pergi hantar Mulan. Yakin tak nak? Boleh. No, no, lagi tengok. Dia nak kunci mainan ke macam ni? Mu ni pernah aku letak 3 hari entah ya dah lah. Cepatlah kita yang ni. Kita tutup mata, tutup mata. Boleh bawa, boleh bawa. Dia happy nak dibawa. Cepatlah. Okay. Sekarang saya ready untuk dapat kereta baru ni sah. Tutup dah mata ni. Okay. Jom guys, kita bawa dia. Bismillahirrahmanirrahim, ini untuk sayang. What? 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 Bismillah cinta. Percaya ku percaya cinta. Yakin kita bisa dari semua. Jom, aku yang dekat temen ni. Kunci percaya cinta. Percaya ku percaya cinta. Yakin kita bisa dari semua. Dapat kata, yeay. Tengok. Saya tumpang rezeki sayang. Ini semua rezeki sayang. Saya appreciate. Oh, ni saya ini. Tak ada. A45S tak ada. Baru je saya buka. Mana kotak dia tadi? Johor. Percuma cinta. Percaya ku percaya cinta. Mu craving sangat A45S. Ni aku cakap tapi yang ambil ni. Itu kereta sayang sebenarnya. Percuma cinta. Tak ada. Surprise. Wow, tadinya Nisa dan Boyra. Anda telah. Anda apa dah. Boyra berjaya mengangkatkan saya sebut. Ya. Agak. Kunci siapa mau ambil ni? Ni kunci kereta Fira. Ya aduh. Sayang, sorry sayang. Kita tak mampu sayang beli A45S RM450,000. Pos tu, kayak korang dah dengar kan ada saya masukkan video-video yang sayang manja-manja yang kat atas tu kan. So, ini A45S saya rekod. So, itu sajalah. Ya. InsyaAllah, kita insyaAllah kalau boy ada duit, boy belikan lagi sayang. Boy tumpang rezeki sayang. Okay, dahlah. Ini semua rezeki isteri saya. Ni. Tengok.
Bangga yang ada emas tu. Okay, okay guys, so itu sajalah kata kita kali ni. Kalau jangan lupa like, share, comment, subscribe and sampai jumpa pada next episode. Bye bye. Alright guys, terima kasih kerana sudah tengok video. So kepada korang yang nak mendapatkan rambut yang lebat dan juga rambut yang cantik, so korang boleh gunakan Fit Flow. Okay guys, so korang boleh tengok Usha dekat Fit Flow HQ, dekat IG ataupun dekat TikTok, and dapatkan Fit Flow sekarang. Let's go.